Keanekaragaman itu indah. Keanekaragaman pada segala sesuatu, pada kepribadian manusia, pikiran, dan keyakinan adalah sifat alam semesta. Begitulah manusia dan akal mereka diciptakan Tuhan. Siapa yang menuntut ketunggalan manusia, dia menuntut sesuatu yang mustahil, yang tak mungkin. Betapa indahnya taman dengan aneka warna bunga itu. Hal paling penting direnungkan manusia dalam hal ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. La tahasadu wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mendengki dan saling membenci. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ibnu Arabi, seorang sufi besar, mengatakan, La tahtaqir ahadan wa la syai'an li'anna Allah la yahtaqiruhu hina khalaqah. Jangan merendahkan siapapun dan apapun, karena Allah tidak merendahkannya saat menciptakannya. Husain Muhammad.